Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang telah berhasil membawa semua teman-temannya ke wilayah Yan Huang, karena saat ini dia telah bertempat tinggal di tempat itu. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini kita diperlihatkan Ye Chen yang sedang menghadapi tubuh tuan muda yang memiliki jiwa naga di dalam tubuhnya. Dia kemudian bertanya kepada sang naga bagaimana cara untuk membersihkan jiwa naga yang ada di dalam tubuh tuan muda tersebut. Si naga pun memberikan sebuah mantra yang disebut pembersih dunia Rulai Agung. Mantra tersebut diciptakan oleh Kaisar Buddha yang sangat hebat dalam membuatnya. Setelah Ye Chen berhasil mempelajari dan memahami mantra itu, maka dia tinggal mengaktifkan mata immortalnya untuk menemukan jiwa naga yang ada pada tubuh si pemuda. Ye Chen segera mengaktifkan mata cakram immortalnya dan dia berpindah saat ini penglihatannya ke dimensi lain. Pada dimensi itu, dia dapat melihat seekor naga yang diikat oleh tali yang sangat kuat. Naga itu pun kemudian bertanya apa tujuan dan maksud Ye Chen mendatangi tempat ini. Ye Chen kemudian menjawab bahwa dia diutus oleh jiwa naga kuno yang disegel di sekte Qingyang untuk menemuinya. Maksudnya adalah untuk melepaskan energi jahat dan juga segel yang mengurung tuan naga ini. Jiwa naga itu pun sangat marah karena dia tidak percaya jika Ye Chen mampu melihat jiwa naga yang ada di gunung sekte Qingyang. Menurutnya bahwa saat ini Ye Chen sedang mencoba untuk menipunya. Ye Chen yang mendengar itu, dia pun kemudian memerintahkan jiwa naga Taixu untuk langsung berbicara agar jiwa naga yang ada di dimensi ini percaya terhadapnya. Beberapa saat setelah itu, jiwa naga keluar dari dalam kepala Ye Chen dan langsung bertengkar dengan jiwa naga ungu yang ada di sana. Naga kuno Taixu berkata bahwa naga ungu bersedia untuk Ye Chen membantunya mengusir pikiran jahat, namun sifat jahatnya masih belum juga hilang dan setelah itu tentu akan ada masalah terhadapnya. Tidak lama setelah itu Ye Chen menyalurkan kekuatannya dan setelah itu keluarlah naga ungu dari dalam tubuh si pemuda. Setelah keluar, tiba-tiba naga ungu menyerang kepada Ye Chen dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Serangan demi serangan dilancarkan oleh si naga tetapi berhasil diblokir oleh Ye Chen yang sangat kuat dan hebat. Ye Chen kemudian mengurung si naga ungu itu menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia juga mengikat naga kuno itu menggunakan rantai-rantai spiritual. Sehingga naga ungu itu tidak bisa kabur melarikan diri dari tempat itu. Ye Chen kemudian mengeluarkan mantra pembersih dunia Rulai Agung. Dan pada saat ini semua teman-teman Ye Chen berkumpul di halaman pavilion. Dan mereka bertanya bagaimana caranya Jian bisa hidup kembali padahal dia sebelumnya telah mati karena dibunuh oleh Ji Yuan. Dia pun kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki suku darah dan jiwanya tidak akan hancur dan kemudian bisa terlahir kembali. Semua orang yang ada di sana mendengar itu nampak sangat gembira mendengar penjelasan tersebut. Sementara itu Hua yang terjatuh ke dalam jurang, dia tiba-tiba mendapatkan darah keras suci dan saat ini dia menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Tapi tidak lama setelah itu tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah Ye Chen bersama dengan pria seperti biksu dari ruangan itu. Melihat itu, Hua dan Jian tiba-tiba mengeluarkan energi spiritualnya dan menyebut orang tersebut dengan nama Lu Huo.
Ye Chen kemudian berkata bahwa dia bukanlah Lu Huo, melainkan dia adalah jiwa naga kuno yang telah dia bersihkan dari sikap-sikap jahatnya. Dan Ye Chen memberikan nama kepada si botak itu, yaitu Long Yi. Long Yi kemudian mendekati Hua dan Xian, lalu dia meminta maaf atas kelakuan dia sebelumnya kepada mereka berdua. Karena telah membuat mereka berdua celaka, tapi sekarang dia sudah tidak memiliki sifat jahat lagi. Beberapa saat setelah itu datanglah Yuer ke tempat itu dan membuat Long Yi terkejut melotot karena melihat kecantikan Yuer. Dia pun dengan cepat mendekatinya dan mengajaknya untuk berduaan dengan dirinya. Tapi tidak banyak mikir lagi, Yuer segera mendekatinya dan memukul Long Yi hingga terlempar. Semua orang yang ada di sana hanya bisa melotot melihat kelakuan Long Yi itu. Sementara Yuer langsung mendekati Ye Chen dan memberitahukannya bahwa pasukan Yan Huang saat ini telah siap dan tinggal menunggu perintah atau instruksi saja dari Ye Chen yang menjadi pemimpinnya. Ye Chen kemudian berkata kepada mereka semua bahwa saat ini waktunya telah tiba, yaitu menyerang sekte Hengyu. Singkat cerita, pada saat ini di tempat lain terlihat seorang tetua sekte Hengyu membawa Yuer dan kemudian menundanya di hadapan seorang tetua lainnya. Dia kemudian berkata bahwa saat ini telah membawa seorang wanita cantik yang diperuntukkan untuknya. Si tetua yang melihat itu, dia langsung melotot karena di hadapannya telah berdiri seorang wanita cantik. Yuer kemudian mendekati ketua itu dan tetua itu terus memuji kecantikan yang dimiliki oleh Yuer yang sangat luar biasa. Bahkan tetua Changxing itu bersedia untuk memberikan apapun asalkan saja Yuer mau menemaninya. Dan sebagai pemimpin cabang ke-9, tetua Changxing tidak akan berbohong terhadap perkataannya. Yuer kemudian berkata bahwa dia menginginkan nyawa dari tetua Changxing dan langsung menusuknya. Tetua Changxing sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa dirinya akan ditusuk begitu saja oleh Yuer. Selain itu, tiba-tiba sebuah kekuatan menimpanya dan membuatnya terkapar tidak berdaya. Tetua Changxing sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Tetua Gehong telah berani mengkhianatinya. Tidak lama setelah itu, Tetua Gehong berubah menjadi Ye Chen dan membuat Changxing semakin terkejut lagi. Ye Chen kemudian membunuh Tetua Changxing tanpa ampun karena orang tersebut sudah banyak melakukan kejahatan. Beberapa saat setelah itu, Ye Chen kemudian berubah menjadi Tetua Changxing dan bersiap lagi untuk membunuh semua musuh-musuhnya. Setelah itu mereka berdua berjalan lagi menuju ke tempat-tempat berikutnya. Ye Chen menjelaskan bahwa sekte Hengyu memiliki 9 cabang. Setelah keluar dari ruangan itu, Ye Chen yang saat ini sudah berubah memerintahkan seorang murid untuk segera memberikan undangan kepada para pemimpin lainnya. Karena besok dia akan mengadakan pesta karena saat ini sudah memiliki seorang wanita cantik. Setelah mendengar perintah itu, murid tersebut pun pergi dari tempat itu untuk menjalankan misinya. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah seorang tetua yang langsung menghadap kepada Ye Chen yang menyamar jadi tetua Changxing. Dia sangat terkejut dan gembira karena ternyata di sana ada seorang wanita cantik dan lalu mendekatinya. Setelah dekat, dengan cepat Yuer menyerangnya dan Ye Chen menusuknya dari belakang hingga dia terkapar dan mati. Singkat cerita, sudah sangat banyak tetua yang datang ke tempat itu dan Ye Chen bersama Yuer berhasil membunuhnya dengan mudah. Setelah sekian lama, datanglah tetua Dian Kong yang kemudian bertanya sebenarnya harta apa yang telah didapatkan oleh Changxing sesuai tulisan dalam undangan. Tapi dia tidak tertarik terhadap wanita cantik dan memerintahkannya untuk segera pergi dari tempat ini. Setelah itu, tanpa banyak mikir lagi, Yuer kemudian keluar dari papilion itu dan dia mengaktifkan formasi yang mengurung papilion tersebut. Tetua Dian Kong terus menagih janji dan meminta harta yang akan dibagi oleh Tetua Changxing. Ye Chen atau Changxing kemudian mengeluarkan tungku spiritual dan memperlihatkannya. Tetua Dian Kong yang melihat itu, dia sangat terpukau dan memuji harta sahabat itu dan kemudian bertanya dari manakah harta tersebut berasal. Ketika Dian Kong sedang kagum terhadap harta itu, dengan cepat Ye Chen berjalan ke belakangnya dan kemudian menyerang, tapi berhasil diblokir oleh Tetua Dian Kong.
Tetua Dian Kong kemudian berkata bahwa dia sangat yakin bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah Tetua Chang Xing. Kemudian Chang Xing merubah kembali tubuhnya menjadi Ye Chen dan itu membuat Tetua Dian Kong terkejut dibuatnya. Dia tidak menyangka ternyata saat ini Ye Chen masih hidup dan bahkan berada di Sekte Heng Yu. Dan setelah itu terjadilah adu kekuatan di antara mereka berdua. Tetua Dian Kong sudah sangat marah dan bertekad untuk membunuh Ye Chen. Bahkan beberapa serangan Tetua Dian Kong berhasil mendesak Ye Chen. Selain itu, dia sekarang baru menyadari ternyata saat ini dia tidak bisa kabur melarikan diri karena seluruh wilayah ini telah dikelilingi formasi penghalang. Pertarungan di antara mereka semakin seru saja karena Tetua Dian Kong telah mengeluarkan hampir seluruh kemampuannya. Ye Chen kemudian menimpakan tungku spiritual kepada Tetua Dian Kong hingga bayangannya hancur dan juga dia terdesak. Ye Chen melepaskan anak panahnya dan pada akhirnya dia berhasil membunuh Tetua Dian Kong. Dan setelah itu Yuer menonaktifkan kembali formasi yang mengurung wilayah tempat itu. Singkat cerita, setelah itu beberapa pasukan Ye Chen langsung menyamar jadi para pemimpin 9 cabang dan berhasil membunuh banyak para tetua yang ada di Sekte Heng Yu. Sementara Ye Chen bersiap akan menghadapi pemimpin Sekte Heng Yu yaitu Yin Ji Yuan. Semua pasukan kemudian berkumpul dan melaporkan kepada Ye Chen bahwa semua orang para pemimpin cabang Sekte Heng Yu telah dikurung di bawah tanah. Mendengar itu Ye Chen sangat gembira dan dia memerintahkan mereka semua untuk bersiap berperang melawan pusat Sekte Heng Yu. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.